Iya aku dia kayak biar guru-guru ini uangnya nak delok ini nak harus kepaksa loh. Kalau aku kan jatuh delok YouTube kan lah, mereka aku kepaksa pengen apa ini pengen ngerti nih kuno mas, pengen sukses nih kuno ya wes. Terima kasih sudah klik video ini. Untuk selalu mensupport video yang sedikit bermanfaat ini, jangan lupa like, subscribe, and comment. Selamat menonton dan enjoy. Hey guys, welcome back to my channel here, and today I'm with Mr. Dimas Zainal, YouTuber of Cepu City. Ya, Mr. Dimas ya. Jadi bersama Mas Dimas Zainal Super, atau kita bisa manggil Mas Dimas Zainal Super ya. Oke, okay, ya. Mas Per. Ki bahasa Inggris Mas ya? Yeah. Bahasa Inggrisnya Super apa Mas? Bahasa Inggrisnya Super Great. Oh, great ya. Santap cangkem. Oke, good job. Oke, ini lagi mau sharing-sharing sama Mas Dimas Zainal. Ini mau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, Mas? Campurannya kalau. Oke, campur karena kita orang Jawa, Mas ya. Ya wong Jawa kuwi Jawa. Iya, kudu Jawa nih, tapi kudu iso bahasa Indonesia lan kudu iso bahasa Inggris. Mergo kenapa? Karena bahasa Indonesia itu bahasa kita sendiri, Mas. Bahasa Jawa, ya mergo kita urip ning Jawa kudu iso bahasa Jawa. Bahasa Inggris, mergo Inggris itu bahasa internasional. Yo kene kudu iso sithik-sithik. Sithik-sithik lah. Iki asline ngono lho. Bahasa Inggris kuwi aku gak iso, tapi aku mudem. Oke. Okay. Nah, contoh Mas, contoh Mas. Contohnya, toko ceripeng ning jere lek ju, I'm nothing without you. Oke. Jelas, oke. Oke. Mas Dimas ini asalnya dari Cepu asli ya, Mas ya? Aku Cepu, Mas. Mamku ya asline saka orang di Blatong. Heeh. Bapake asli Cepu, Cepune iki daerah Merah, Desa Merah Mulyorejo. Desa Merah Mulyorejo. Mas Dimas ini mulai YouTube sejak tahun berapa, Mas? YouTube aku awal tahun, Mas. Awal tahun 2018. 2018. Tapi sebelumnya pernah dengar YouTuber-YouTuber enggak, Mas? YouTuber enggak, aku malah gak mengikuti, Mas. Pernah. Malah orang ngerti ya? Aku ki YouTube kuwi Mas sampai saiki, Mas. Aku sampai dolanan yang berkecimpung di dunia YouTube iki kuwi aku enggak pernah delok YouTube. Paling delok YouTube iki mak delok apa jenenge bal-balan tok. Berarti Mas Dimas ki belum pernah berpikir kalau suatu saat menjadi YouTuber terkenal sampai sekarang punya berapa subscriber, Mas? Hampir 450. 450 gitu pas tepuk tangan. Oke. Okay. Oke. Jadi Mas Dimas iki sebelumnya rom pernah ngerti YouTube, Mas. Ya. Aku dhewe biyen ki yo mergawe ki paling aku gak ndek pikiran ki mergawe ning YouTube, Mas. Gak duwe pikiran. Paman ki piye carane ben gak nganggur lah ngono. Dadi mergawe kok kowe tak lakoni aku biyen. Awal mula mergawe ning ndi, Mas? Soale pernah kayak aku delok Instagram sampean. Dadi kuli yo pernah, Mas yo. Wah, pernah. Dadi koki yo pernah ketok ae. Nah, gak koki, Mas, aku dadi resepsionis. Oh, resepsionis ning ndi, Mas? Eh, resepsionis. Tukang keterna apa jenisnya? Iya, waduh ae. Waiter. Nah, waiters. Apa jenisnya waiters apa? Waiters. Waiters. Oke. Jadi waiters, nah resepsionis itu yang penerima tamunya. Oke. Bian, anu Mas. Nih Mas. Mergawe ini aku ki pertama bian iku ning lulus STM Mas yo gang rong minggu aku wis melo apa jenenge melo nguli Mas aku. Melo nguli ning ngene kuwi ning Semeya ngecat. Oh iya. Nah, saya terus berkuwi terus jadi tukang parkir aku yo pernah. Ning Semeya, Mas. Enggak, aku tukang parkir kan, Mas, ning dalan sing dibangun. Sing di apa jenenge kuwi dicor kuwi kan. Lah kuwi sing ngatur dalane kuwi aku tukang parkir ning kono terus bar di celengan tanggut cukup rasane turun apa jenenge parkirane wis bar. Aku jadi waiters kuwi. Oke. Okay. Waiters. Jadi tukang parkir pirang wulan atau pirang tahun, Mas? Aku jadi tukang parkir iku kan, Mas. Enak patang lima wulanan. Patang kui, sampai lima wulanan. Patang lima wulanan lagi aku iso tanggu tuku HP iPhone. Wes ngeri ngeri. Tapi keblondro. Ambil tuku. Wah, jangan ditawani lo dulu. Jenis aku gak pernah. Aku gak pernah Mas dua HP. Biar ini kata stem HP layar ngarpi enak. Gak tau dulu ya. Zamanku biar yang ngono Mas. Zamanku ya HP cek QWERTY, cek Nokia. Mereka aku pengen HP, terus aku mergawe punya parkiran, dulu tak jalani. Paling hasilnya yo, anak saya ketemu 30, anak 20 kadang tak cuelengi, tak mutu gua HP,
Dalam ngerti HP, ngerti HP aku keblondro. Oh, lah kamu ngecekin ini kono. Berarti biar jadi tukang parkir sedino pirang ewu mas? Orang telung puluh ewu? Orang mesti mas. Paling ngakeh? Paling ngakeh ini rame mas yora. Tapi ini macet ini paling yo untuk ini pitung puluh, suwita, pulung puluh. Lumayan ki mas. Terus jadi waiter yang gini Semarang bes pirang ulan ku mas, bawa pirang tahun. Karena seulanan baru terus dipecat. Sak bayaran lah mas. Dipecat bergurunya yo lah. Bapak ya lho yuk, jiwanya orang jiwanya yang apa jenisnya melayani wong lho yuk. Dipecat gara-gara? Gara-gara ini, anu, manajernya tak bantah. Kok iso? Wah, aku bilang dikon apa gitu, dikon dikon ngersi kalenan lho, pas tak resi wis, seneni, wis, tak bantah terus, wis, tak bayaran aku mulai, terus tekok nopo, balik kurang balik santap cangkem. Nah, terus, hari kuwi dijak, neng anu neng kuli, neng anu, neng di Pasuruan Pasuruan aku nengono yo nguri mas yo nyekrop yo apa jenis lutu iseng yo ngelas yo apa kabeh lah. Tapi Mas Dimas iki semenjak terkenal semenjak viral iki ketoke pas ijek kerja ning gune Semarang ya Mas. Apa sawise? Yo ning Semarang Mas, pas Semarang kuwi karena aku kan gawe video kan. Iya. Lucu kan kudune yo gabut lah Mas yo gawe story WA. Kok kancaku akeh sing apa jenenge? Sing posting yo sing jalo. Post juga terus aku kancaku nang sing ngomong Dim, jajal video ini mikir deket nih YouTube karena Instagram lah tak deket nih kuno adalah kok wong pada seneng nyoi tak terus nih nyoi aku udah kenalan ke YouTuber juga YouTuber kacaku gue kacanya dia juga kacaku kan yo iya terus apa dia dulunan YouTube aku pengen nah terus aku udah jalan YouTube adalah diterima okay. Terus kerja nih gue nih Pasuruan gue sampai terang ulang mas kok tiba-tiba terus mengundurkan diri. Ya saulan mas. Saulan. Sampai gajian gue. Wes. Sampai gajian. Nek nih sebenarnya proyek kan gajiannya kan rong minggu bisa. Rong minggu bisa kan bulan ini mas. Aku gara-gara tak pecat sih. Aku sih wes dikenal kok mas. Iya. Neng gue terus aku diundangi meet and greet. Iya. Nah aku diundangi terus karo mandorku. Iya, aku kok yo jadi jarang-jarang waktu mas. Terus aku pengen balik Rono, mas aku pengen balik. Pin, kau rasa balik di sini ya? Apa jenisnya? Kau rasa balik di sini? Ya. Ini pecatan halus sih, pecatan halus. Terus perasaannya Mas Dimas Kipi, kira-kira seweneng loh, pas viral, terus duk dikenal masyarakat, walah hampir Indonesia. Biar aku pernah stalking Instagram Mas Dimas Kipi, enak Mas Per Kalimantan, Mas Per Rembang, Mas Per Blora, Mas Per Semarang Kipi, walah. Kaget aku takut, weh ternyata cacepku dewe, walah. Walah, piye pas perasaan em, pas viral kuwi. Perasaannya pas viral biar Mas, yo kaget Mas aku pertama kan, yo pecenye. Wong gak tau nek iki asline piye ya nek umpamane ya aku asline nambe wong grapek Mas tapi kok wong iki kok sampe njaluk foto njaluk apa iki sakjane ya kadang gua kok aku koyo ngene ya sampe kesel nek ora Mas yo jenenge wong aku tanpa wong sing njaluk foto sing fan-fan iki Mas yo aku yo ora sapa-sapa ngono terus yo seneng terus akeh sing dolan juga nomaku enak wong pengen aja nang Klaten Mas yo dolanan rene sampe dolan wong Klaten wong Pati wong Semarang wong waduh mana sampai jalan ini jalan ini wah jalan ini dukun aku jalan buka dukun tapi tonggo-tonggo wong tuh kaget mas ya Mas Dimas harus terkenal kan berarti itu kaget gak kaget kagetnya ini gurupnya ya wih kenal wong kok hari ini kok anu kok tamu ini kok aku pernah pertama final mas yo iya tamu gue sedihnya ganti penglima pernah motor-motor ini motor juwetan itu wah ini aku jalan buka dukun nah dia wong kan mereka ngambil kok langsung lah iya gak tau nih ngomah bahasa ini gue imun terus kok kok tiba-tiba terus berubah pikiran pengen buka YouTube setelah viral sama Instagram gue pengen masuk pikir apa terinspirasi sama koncone sampean nah, tapi terinspirasi kok kancane juga mas yo kancaku tapi ngerti kan YouTube ini yo digaji you know yo misalnya aku loh mas cuma ngapun seneng dulu mas mau seneng tok terus di dalam ngelotrini kok kancaku ini sukses nih YouTube loh mas aku jaluk sinyal DE yo aku dolan nama DE misalnya aku nyanyi-nyanyi mas dia di node aku ruono dengan kancaku gue apa ya eh carono dia di node aku cuma turun dengan kancaku juga sampai support jadi bantu aku dia nur yo saya kira cek neng dia videonya neng kota gede deh mas kontane kan ben apa jenis kontane ben luwe oh iya kono lah ben luake ben luake
Terus iki Mas Dimas kok tak delok YouTube-e iki ide kontennya family. Ya biyen aku kan pertama kan kuwi nyanyi iki kan. Nah, aku dhewe wong kok viewerku sakmene wae aku duwe pemikiran. Terus aku jajal, kancaku kan ngeprank. Ngeprank. Trending sampai maksudnya kancaku dhewe iso trending masa aku ora iso. Lah iya. Kuwi tak motivasi kuwi. Aku jajal prank. Ngeprank kuwi ngeprank mboke cewekku Mas. Tak prank ngambil. Oh, yang pertama gue mas. Iya. Terus, boom. Wah, untuk subscribe nya ada 50 ribuan. Wih, terus aku tak jajal gawe-gawe. Aku ngeprank nih, ngeprank pakku, emakku. Iya, sing atur sapi. Nah, atur sapi tak prank. Wih, gue viewernya nanti yang juta mas, 3 juta ya lagi ya, 3 juta. Ngeri gue mas. Yo, apa jenis? Kok akhirnya yo kok wih mas, subscribe gue akhirnya kok. Wih, kis aku pengen dia nele. Pas pertama nih viral wih. Sedino sontok 1000 subscribe mas. Ngeri mas. Sedino 1000 subscribe. Yo kok konten prank satu ini. Saya kira duwe apa silver button piring lah. Lah kau nengok nanya rata gue sih. Iya. Cukup nama. Cukup masih kau. Cukup gimana? Oke. Ki muka-muka kontennya Mas Nafa ini, yo muka-muka kita ngusul lagi loh. Amin, amin. Jadi ki suatu penghargaan dari YouTube dari kepada Mas Dimas Zainal ini mencapai 100.000 subscriber. Dalam jangka waktu berapa bulan, Mas? Dulu iki wah, naik YouTube-nya berapa bulannya? Cukup lama, Mas. Cukup 8 bulanan. Cuma konten-kontennya sing mari boom yo iku, yo koloro iku prank. Oh, iya. Langsung boom ya. Jadi mulai dari 0 sampai hampir 1 tahun sudah nyampe 450.000 subscriber. Mungkin kita doakan Mas Dimas Zainal ini 1 tahun ke depan bisa 1 juta subscriber. Oke. Okay. Nah, ya. Apa dia sedang usul juga. Amin, pokoknya iki. Selawat ya Mas. Mergo ngene Mas, kenapa? Karena pekerjaan saya iki akeh wong sing pengen dadi YouTuber. Mergo kenapa? Karena saya iki zaman milenial. Zaman milenial dengan era digital, semua anak-anak udah tahu HP, udah tahu laptop. Mereka akhirnya pengen jadi YouTuber. Iya, saya kira cah cilik yang berbuat dekoi mas. Korena deh, cita-citanya mau apa pengen jadi dokter, polisi, tentara. Jarang mas. Jarang. Karena paling pengen jadi apa pengen jadi YouTuber. Ya betul. Karena ini Mas Dimas umurnya berapa mas? Umur Rikur ini sudah bisa sukses jadi YouTuber. Mungkin bro mas yo. Ojo iya yo tetap bersyukur mas yo. 450 itu sudah termasuk sukses mas. Soalnya biasanya wong nek sing awal-awal YouTube 1000 subscriber itu setu gaji per mas biasanya. Nek saya bu kan minimal ni YouTube kan pamane ijazah ya mas. Pamane kene nek apa ngelamar kan pamane kudu ijazah loh. Yo. Nah, ijazah ning YouTube iku minimal iku dalam 1 tahun iku kudu mencapai 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Oke. Okay. Pamane ijazah ning ngono loh. Kasarane wong Jawa kan ijazah ngono lah. Yo. Nah iki aku nang kene Mas iki pengen belajar sangka Mas Dimas Zainal piye carane nge-YouTube iki Mas. Aku soalnya yo memang dulu pernah punya pikiran pengen jadi YouTuber selebgram tapi karena memang sudah berkali-kali pengen gawe konten iki gak berhasil. Terus labil istilahnya masih labil loh. Jadi konten iki gak berhasil. Wah, iki cara jitu sing tepat untuk bisa booming itu gimana Mas? Bisa booming ku sampean harus mengikuti pasaran YouTube Mas. Iya. Apalagi pasaran YouTube di apa? Di Indonesia. Nah, Indonesia kan kadang kan viral-viral kadang viral masalah prank sampai gitu loh. Terus apa nih sampean ku apa jeneng lagi viral podcast wae ngono kan. Iya. Cuman ikuti dhisik Mas, kan awak wis duwe jeneng, wis duwe apa jenenge follower, wis mari kasarane iki wis wong wis duwe subscriber nang awakmu lah kan. Iya. Duwe masa lo kan. Nah, awakmu lagi gawe dalan TV ku. Nah, terus duwe iku mau. Wis ngerti pasarane Mas. Berarti pertama kene kudu delok situasinya YouTube iki sing lagi trending apa Mas ngene. Ya biyen yo iku Mas, gur-gur aku ngeprank kan, biyen kan aku terima lah. Videoku terima lah. Apa jenenge? Mau selfie nge-vlog. Jadi orang tak edit, orang tak apa, udah semakin rene. Terus aku delok-delok di YouTube wah. Kuwi ya aku dek ae biyen gur-gur niki wong enak delok iki nek kepaksa lho. Kaya aku kan jago delok YouTube kan, lah mergo kepaksa pengen apa ini pengen ngerti nih kono mas, pengen sukses nih kono, ya wes tak dulu. Tapi modalnya bi mas, kira-kira nak jadi YouTuber ini kudu dua kamera, dua laptop, dua komputer apa bi? Saiki mas jawab apa jenenge ora usah nganuni fasilitas mas, sementing kualitas. Bener. Mas jawab, oh nek pamane gawe HP lah, iso memanfaatkan dengan baik mas jawab, tetep baik iso. Dan yo bener mas jawab, paman karo itu mas, apa jenenge lo?
kene keaktifane Mas. Iso pisan lah, oke rong minggu pisan, saya juga kan seminggu pisan kok pindho lah berarti wong kan tetep ngenteni konten-konten sing iya, dadi gak selalu ngenteni suwi ngono kan Mas. Jadi menurutku jadi YouTuber gak perlu kalian harus beli kamera, beli laptop semahal mungkin atau wah gak perlu. Jadi tuh cukup sampean kreatif, kreatif. Terus bisa iya ngedit, terus punya konten yang bagus lu dilihat para penggemar, maka viewer itu termasuk bisa Mas yo. Nah, ide konten yang paling menarik menurut Mas Zainal apa Mas? Ide anu, konten yang konten yang menarik. Ki menarik untuk sampean. Iya. Ya iki ku sampean Mas. Iya. Kan anu, tak delok kontennya kan pinter bahasa Inggris. Iya. Nah, sampean seneng mangan ora? Seneng mangan? Iya seneng ya Mas. Kok mati nek ora. Salahmu tak kei tantangan Mas Songga. Iya. Mubeng kah apa jajan? Delok ning wilayah Cepu iki Mas yo, makanan apa jenis sing apa jenis yang orang tahu yang enak di Jawa makanan kayak sepuluh sampai review jajal nganggup bahasa Inggris sampai bahasa Jawa jadi enak Jawa enak Inggris nah sipku jadi soalnya tak dulu-dulu nih gunain cepu itu ya durung enak konten sing berbahasa Inggris nih Mas ya. Iya bahasa Inggris yang juara nih Mas. Tapi nih wong Jawa sing Jawa nih kaya Mas Dimas ya nah lagi ya. Tapi kontennya bahasa Jawa. Bahasa Jawa nih. Nah bahasa Jawa. Tapi kebanyakan wong Indonesia sudah paham bahasa Jawa Mas. Mergo kebanyakan orang Indonesia ya mayoritas orang Jawa. Wong Jawa iki penak Mas, wong Jawa iki wah iki Mas, wong followerku apa jenis sing subscribe atau sing komentar di YouTube. Kuwi akeh Mas wong Taiwan, wong Singapura, wong apa. Mae pernah ngerti kaya dia karo wong Taiwan Mas. Iki wong wong iki wong Blitar. Iya. Lah wong Blitar mergawe ning kono. Nah, iki mae kaya dia ning kono. Soalnya kebanyakan juga apa subscriber Mas Dimas ya wong Jawa Mas ya. Wong Jawa tapi juga ana wong Indonesia, wong Jakarta Mas ya. Wong kota. Tapi ya tetep mesti paham bahasa Jawa Mas ya. Nah iki ya Mas Dimas ki susah senengnya Mas dadi YouTuber ki pe Mas. Susah senengnya Mas yo. Nek susah iki biyen yo sok mencak ora kenalan cak karo sing guru ki Mas yo aku. Yo jenenge golek konten terus ngedit Mas aku. Bener-bener biar di dunia ini aku ini nol betul Mas masalah editing terus aku yo tekok kancaku piring ya kancaku gini Mas yo iya tak tekoi sampai bosen kancaku tak tekoi kayak jenisnya tak bosen aku satu pernah loh tapi pernah yang apa jenisnya apa jenis pengen iso ya iya terus dia nyatur aku yo enak apa jenis enak plus lho dia anak APA dia nyatur nyatur aku dia bakal aku bakalan anu ketergantungan ide aku rapat bakalan iso sinau. Jadi nek pengen jadi YouTuber yo istilahnya ojo sungkan-sungkan lan ojo sombong. Nah, jadi nek sampean rong iso yo njelo warah Mas yo. Ojo terus alah lapo njelo warah cah iku. Nah, ojo mbok anggap apa jenenge wong kuwi saingan, anggap wae teman. Iya, ojo keminter kok. Nah, soalnya yo alhamdulillah Mas, sampeyan iso apa jenenge bahagia nang wong tuwa. Yo sithik-sithik alhamdulillah. Pak E ngojek saiki yo mamane ndek biyen ngojek lho sedina isuk sampai iso karo bunyi pae saiki tak kongkon iso tok wae ora sanggup iki masakno wis tuwek apa sampeyan berpati wis ora padha karo nom Mas yo. Nah iki Mas Dimas tak delok yo wis iso kuat bangun omah Mas yo. Nggih alhamdulillah Mas. Pokoke aja sampe kalah mbek Atah Lintar. Wong aja sampe kalah pokoke nek iso wong Jawa sing jawane iki yo iso sukses kaya wong kota ngono Mas. Dadi tetep iso bagian wong tuwa, iso bagiano tonggo-tonggo iki nek iso apa jenenge berguna lah. Iya, jeneng ngrasakno kesuksesan Mas Dimas iki yo. Nah iki Mas Dimas Zainal wala iso bangun omah koyo ngene iki yo. Ruangane iki ing YouTube wis pirang wulan Mas? Aku ning YouTube wis ono setahun setengah nih Mas. Oh, berarti gaji pertama YouTube langsung dikon bangun omah iki. Iya, gaji pertama aku ya aku tak bayar utang mae Mas. Aku langsung bayaran jebret tak ono mae. Mae kan biyen tau bangkrut Mas. Bangkrut utang akeh terus tak mae tak cek pasar mak di duit ayo ke pasar utang Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jenenge utang kudu dibayar lho. Utang kuwi nglancarno rezeki. Lho aku yo percaya lho Pak. Bayar utang emak aku tak apa jenenge tak bayari terus aku nggih video karo makku yo alhamdulillah iso tak. Jadi Mas Dimas iki suksesnya ya mergo gak dhewean guys. Jadi suksesnya ya mergo gara-gara wong tuwa. Ya pemahaman ngene lho, kabeh apa wae gawanmu lho nek kowe mergawe kanggo wong tuwa, mesti dalam baru kaya om. Oke, itu kata-kata bijak sama Mas Dimas ya. Oke. Oke, mungkin itu saja Mas belajar YouTube sama Mas Dimas Zainal. Okay. Semoga nanti kedepannya saya bisa sukses seperti Mas Dimas Zainal. Mas Roman, semangat dari kontennya Mas ya. Iya, selalu mengedukasi untuk teman-teman lain. Oke, terakhir Mas, salam super.
gue ya.